好，大家下午好，大家都好吗？今天都在哪？在公司还是在家里？OK，teman-teman，apa kabarnya hari ini？欢迎大家参加今天的回答问题节目。Welcome teman-teman ke program m a n j a w a b hari ini。阿，teman-teman，pada posisinya di mana？ada yang di rumah，ada yang di kantor，ya，pastinya，ya。好、呃，无论大家在哪儿，我都祝大家今天。 Halo, mei hari tuh yu yuk. Eh Dimanapun teman-teman berada, saya berharap hari ini teman-teman melewatinya dengan happy, dengan gembira dan setiap hari juga melewatinya dengan gembira ya. Halo, eh banyak同學都給我反應了是吧? apa beberapa teman-teman sudah kasih saya tanggapan? Oke, okay, sambil saya share screen dulu ya, teman-teman ya, nanti saya bacain. OK，好出现了是吧？是的，们住了呀，蒙蒙蒙什么啊？OK，呃、uh,，好，我看一下大家给我写什么了。啊、uh,，OK，伊布耶娜在家里，好的。啊，伊布达达，下午好，好，下午好。啊、uh,，下午好，巴迪迪，啊，巴迪迪在公司是吧？伊布秀珍，啊，在家里，好的。啊，伊布达达在家，对，在家里，在家都可以。里都了巴迪哥呀。 li itu artinya kan di dalam，tapi ya dia cuman p a r t i c l si，masa di rumah juga sama。cici，cici，li，cici itu berarti di dalam rumahnya ya。都可以，两个都可以，都没问题呀、啊，多伦 r u m Abu n a ya, itu Melisa，我很好，在公司，好的，好，呃，就是像我说的啊，有的在公司，有的在家里。好，谢谢大家今天呃参加伟大问题的节目呀，啊，thank you，teman-teman sudah ikut。谢谢嗯呃

Dari Ibu Ana, oke okay, Ibu Ana misalnya ada kalimat terus ada jawaban puyung shi gitu loh shi, oke okay. ini uh, kemarin saya sempat jawab waktu di kelas ya Lagi tunggu teman-teman screenshot puyung tidak perlu, tapi kalau shi ini uh, saya perlu huruf mandarinya ibu, jadi puyung, kalau kayak satu frase, puyung, oh, saya bisa tebak gitu ya, kira-kira, oh, puyung berarti tidak perlu. Tapi, kalau puyung, sih, apakah shinya mencoba atau shi yang mana? Nah, ini saya perlu, atau konteksnya, misalnya, konteks percakapannya seperti apa, sehingga uh, saya bisa lebih gampang ya, takutnya persepsinya saya sama yang dimaksud di konteks tersebut berbeda. Oke, okay, kalau puyung yang kemarin kita lagi bahas. Uh, apa hobi tuh ya nah hobi adalah mungkin kelas hari Jumat sudah sampai pada kosakata itu ya kalau uh, hari Minggu mungkin belum sampai karena hari Minggu masih di grammar yufa how kita kan bisa puyung puyung ini uh, Ibu Ana hadir. Kalau Ibu Ana hadir, mungkin boleh kasih saya konteks uh, apa atau uh, lagi ngomongin apa terus apa gitu ya. Karena shi bahasa Mandarin memang banyak sekali huruf yang bunyinya ini. Nah, kan ibu tulisnya B-U. B-U-Y-O-N-G-S-H-I. S-H-I-nya ini, yang saya nggak ketebak. Kecuali dia satu frase. Satu frase itu maksudnya, oh, puyung, udah pasti ketebak. Harusnya rata-rata yang ini, gitu ya. Puyung. Puyung ah, ini artinya tidak perlu. Tidak perlu. Pupi. Puyung, ah, boleh ya. bupi itu lebih ketus ya. Kalau puyung, Uh, masih kita bilang, uh, ya lebih sopan ya. Kita nggak mau bilang nggak perlu, tapi sopan ya. Makanya uh, kita bilang, Sie -sie, kan uh, biasanya kan bu keci. Nah, ada orang juga bilang, Pu yung ke puyung keci,对吗? Justru Pu juga puyong. Puyong keci, artinya tidak perlu sungkan, tidak usah sungkan. Jadi, puyung ini masih kita bilang uh, sopan ya. Kalau pupi itu benar-benar orangnya tegas gitu ya. Uh, bilang nggak usah gitu, pupi. Uh, dan kadang-kadang, ada ekspresi seolah-olah dia memang lagi nggak senang gitu ya pupi. Nah kalau puyung itu uh, netral dan sopan lebih uh, ke arah situ ya puyung. ,不用. Uh, puyung sih, puyung keci, terus bie keci, bu keci, semua boleh dipakai untuk sama-sama uh, ya uh, jawaban dari si si, bu si ya banyak ya jadi teman-teman boleh pakai uh, bu si, puyung si, puyung keci, bie keci. Oh, Lalu, ya banyak ya. Jadi, uh, itu semua sama, tinggal teman-teman lebih prefer yang mana. Kadang-kadang kita boleh pakai uh, beberapa untuk ganti-ganti, jadi nggak perlu harus satu ya. Nggak perlu harus sama sih, puker Itu jawaban saya untuk Ibu Ana. Ibu Ana sepertinya mungkin nggak hadir ya kalau sudah. Kalau hadir biasanya akan chat. Hao, tidak masalah. Kita lanjut berikutnya.

eh uh, tongfeng, itu sakit angin ya, apa semacam rematik gitu ya. Eh tongfeng eh ya jadi eh uh, apa sakit rematik ini rata-rata enggak -rata, semua, kadang-kadang enggak -kadang enggak enggak semua orang sakit uh, rematik ya, tapi rata-rata uh, adalah semacam kesakitan yang bisa muncul pada orang tua, terutama Eh, uh, 70 ya, tujuh uh, 70 tahun ke atas seperti itu, ya. Tentunya, jadi untuk mengetahui to sama to teng itu uh, sama ya. Sinonim mereka, sinonim tidak ada perbedaan, tinggal uh, Bapak pengen pakai to teng atau halte to sampai di sini. Oke, okay. mungkin yang kelas hari Minggu karena kosakata belum sampai ke situ rada bingung ya ini kok kata-kata belum ada ya ya nggak apa-apa nanti kita akan sampai ke situ ini uh, kelas Jumat memang sudah maju ke kosakata lesson 19 ya uh, woman okay. Nah, karena kebetulan ini dibahas sebentar, saya tulis dulu. Tau sama dengan tau yang, bedanya uh, huruf Mandarinnya sama bacanya ya, sama sakit kepala. Sakit kepala ini ya teman-teman, boleh sakit kepala yang beneran. Jadi benar-benar sakit kepala ya, benar-benar sakit kepala. Satu lagi adalah uh, sakit kepala dalam arti Pus, uh, gini gimana ya dalam arti kepusingan jadi mungkin uh, misalnya tingkah laku uh, murid ini bikin kita sakit kepala Nah, itu sakit kepalanya boleh dipakai seperti itu jadi ada dua arti ya sakit kepala yang benar-benar fisik sakit kepala satu lagi sakit kepala yang dalam tanda kutip teman-teman paham ya mau tingkah laku Uh, siapapun ya, yeah. tingkah laku karyawan, tingkah laku siapapun yang bikin kita kayaknya pusing banget ya, yeah. pusing dalam arti ya, kan bahasa Indonesia juga bilang, "Aduh sakit kepala ya, lihat ini nah, ke lah, ini lah, ini teman teman lah, ini lah, ini lah, ya. Hentoh tong, boleh nggak? Boleh ya. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Jadi dia punya dua arti ya. Sampai di sini oke, okay. hmm, cukup jelas. Silakan di screenshot dulu. Nah kebetulan saya uh, pikir kan ada yang tanya teng sama tung. Uh, saya mau kasih arti yang di luar dari konteks ini ya. Kebetulan ada dua huruf ini muncul dan di konteks lain dia bisa punya arti yang lain. Tapi mereka nggak sinonim ya. Uh, silakan di screenshot dulu. Oke, okay, sambil saya lihat. Oke, okay. oh Ibu Ana hadir. Berarti untuk kata tidak perlu itu tidak usah pakai shi ya? Iya, tidak usah Ibu. Jadi uh, shi yang Ibu maksud adalah shi yang uh, itu bukan. Woshi uh, ini, ren misalnya gitu ya. Shi yang partikel bukan lho, maksudnya. Kalau iya berarti nggak usah pakai Ibu. Shi yang ini ya. Shi adalah. Kalau benar. Uh, yang ibu maksudnya puyung si, ya ini berarti nggak usah nggak pakai ini ini ada mau uh, kita bilang modu modal sih ya. jadi is Mr, r ya misal saya Indonesia orang saya guru dia teman saya dia teman dia teman saya dia teman saya dia saya tidak uh, usah yeah. pakai okay. ya Oke berarti uh, cukup jelas um, ini sudah selesai di screenshotmat uh, teman-teman yang lain Halo Ma. oke, terima kasih Bu Yang lain? Oh, <tuh> kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, kebetulan kan muncul teng sama tong gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya kasih contoh, kalau dia gabung jadi satu itu jadi kata benda. Tongtong. Hmm. Uh, a疼痛 Kesakitan tapi kata benda ya teman-teman ya, Nah, Contoh uh, saya kasih kalimat ini ya. tahu em uh, nian la. kita, tubuh, agak panjang ya teman-teman ya si 难点在哪些片？难免的，呃、嗯，到了年老的时候，身体部分的疼痛是难免的。 Namian itu sulit uh, dihindari. Artinya pasti ada gitu ya. Nah, nian lao itu artinya usia tua. Uh, pada saat usia tua gitu ya sampai pada saat sampai pada usia tua, e, shenti bufen de itu adalah bagian ya, teman-teman sudah belajar ti bufen, dia bufen, de Kesakitan di beberapa bagian tubuh maksudnya ya. Jadi tubuh itu enggak seluruh bagian sakit. Ada yang mungkin tangan, ada yang mungkin kaki, ada yang mungkin pinggang gitu ya. Jadi hari ini saya bilangnya Puven bagian-bagian tertentu. Shanti 部分的疼痛是難免的,難免都需要避開. Taja同意 mah. Jadi memang itu adalah proses ya, proses. Semua orang akan lewatin proses itu. Kalau memang ada orang yang maksudnya sakitnya ada yang banyak ada yang sedikit, tapi semua orang akan alamin hal itu, 对吗？大家同意吗？jadi, 肿、呃、痛 disini adalah kata benda. ini contoh kalimatnya ya. 到了年老的时候，身体部分的疼痛是难免的。jadi ketika kita tahu hal ini mungkin kita akhirnya akan lebih menerima bahwa memang tubuh fisik kita memang akan menua gitu ya itu semua proses alami menua terus kita terima ya begitu kita terima harusnya itu nggak jadi sangat berat ya nah itu sih memang memang itu proses alamiah ya teman-teman ya How? mungkin dibantu ya, teman-teman ada lakukan olahraga gerak itu akan pasti sangat membantu How, ini kalimat untuk tentu nah saya mau kasih uh, tambahan teng ya kan tadi teman-teman kenal -teman oh tau teng sama terus sekarang teng dia satu frase adalah kesakitan kata benda gitu ya nah saya mau teman-teman uh, lihat kata teng teng ini di luar dari konteks yang kita bahas sekarang itu artinya sayang ya sayang maksudnya uh, Papa, gitu ya. Papa sangat menyayangi saya, Uh, papa henteng, uh, juz juz um, menyayangi ya sayang juz juz hmm. jadi teman-teman mungkin boleh uh, ini atau mungkin saya langsung tulisin kalimat ini sudah biar saya lanjut ke halaman berikutnya ya, ya hancurnya sama <laughs> ya kebetulan sama Tadi pas saya tulis yang halaman satu saya bilang Oh ya oke okay, teman-teman saya sekalian kasih ya kalau Selasa karena kita nggak ke bahan buku Nah, kalau pas ada saya keingat uh, dan memang beda gitu ya sekalian saya kasih jadi teman-teman tahu oh ya dia memang tergantung konteks tapi konteksnya jelas kok jelas nggak nggak akan bikin ambigu gitu uhu itu. Siang, uh, say, uh, papa heng -heng kan nggak mungkin papa sangat sakit adik laki-laki udah nggak mungkin pasti sayang dan dia ya cuman pakainya tong nggak pakai tong gitu ya. Uh, udah saya boleh lanjut halaman berikutnya halo ma sudah ya yang lain gimana oh halo oke okay, ya jadi thong jadi thong di luar konteks yang tadi saya jelasin heng huruf yang sama kalau nggak sama nggak boleh ya pukai heng sayang dengan teman-teman uh, perhatikan konteks ya misalnya tadi papa heng titik hmm, hmm titik papa sangat menyayangi, gitu ya, menyayangi adik laki-laki. Oke, okay. ya, boleh di screenshot ya. Jadi teman-teman silakan nanti kalau misalnya dapat kalimat. Atau ditanya orang ya, satu huruf ini saja memang teng, rata-rata orang akan bilang kesakit. Nah tapi ya itu, dia punya konteks yang lain dengan huruf Mandarin yang sama, baca yang sama, artinya sayang ya. Jadi ada dua e, arti yang memang jauh berbeda. Karena kita ada satu e, lengkapnya, sayang ini teng, ai. Teng sama ai, ainya ai cinta ya teman-teman sudah tahu. Nah itu, dan tenang saja, nggak mungkin bingung. Kalau sudah masuk kalimat, karena jelas ya, kelihatan jelas. Nah sambil tunggu teman-teman screenshot, teman-teman mungkin pernah ingat ya, uh, saya pernah bilang kalau yang ini nama ping ke, ping ke, ping itu sakit ya. Uh, kita pernah belajar di kosakata ping, uh, ping itu adalah sakit atau penyakit. ping zi. zi itu huruf gitu ya. Sorry ini ada guratan yang ini. Pingzi. terus peker the ke ke itu adalah cangkang ya jadi ping ke makanya saya bilang kalau nanti uh, sudah belajar huruf mandarin ada beberapa parts yang kita bisa hafal memang enggak 100% tapi saya pikir 90% lah ya membantu kita nah ini uh, saya ganti warna dulu ya ini namanya ping ke Rata-rata berhubungan dengan penyakit, ya. Tadi ada teng tung sakit, terus ada ping juga pakai ini, ya. Di luar cangkang apa bungkusannya, gitu ya. Itu ada hubungan sama sakit, penyakit atau bagian tubuh yang menderita, ya. Namanya Ping ke. Kita bisa lihat, tadi tung juga pakai ada luar begini, teng juga sama, ping juga sama, gitu ya. Uh, Puven itu sebagian, ya betul. Sisi Ibu Sherly ya, udah bantu jawab. Puven itu bagian uh, di buku kita ya. Ti Pufen Tiar Pufen bagian parts. Silahkan oh, silakan di screenshot -screen dulu. Uh, tujuan saya kenalin beberapa bagian yang saya bisa cerita. Uh, tujuannya ada memang biar teman-teman paham bahwa ada tips and trick gitu ya. <laughs> Jadi uh, nggak nggak sesulit yang maksudnya kita nggak punya pegangan. Ada Well, walaupun memang nggak semua huruf gitu ya punya cerita gitu, tapi begitu kita ada tahu sedikit, kita merasa, "Oh iya, saya pahami filosofinya betul gak? Nah, gitu ya. Jadi menakutkan ya? filosofinya betul Nah, gitu ya. Jadi menakutkan ya? asalkan teman-teman ngerti gitu ya, tunggu, cuma cuci itu bagaimana uh, untuk mempelajarinya gitu ya, cuma maka tidak akan berasa sulit, cuyau, <laughs> kita udah belajar di grammar yang barusan lewat ya, cuyau, cuma, cuma, cuyau, ya, oke, okay. Uh sudah? halo mah, sudah, nah sambil saya lihat pertanyaan berikutnya ya. Tunggu teman-teman screenshot. Oke, okay, lanjut头痛,头痛和头疼. Oke, lanjut. Uh, tung he okay, lanjut. Uh, oh ya, yeah, dari Ibu Friska ya, kalau fasau aja boleh nggak Boleh. Kemarin kita ada fakausau benar ya. Fakausau demam tinggi. Uh, kau tinggi ya. Nah, kalau fasau doang adalah demam ya. Boleh, boleh. Tinggal teman-teman mau nyatain apa? Mau nyatain demam tinggi kah? atau demam saja ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya dari Fei Fei. Lalu, kalau Qianji Tian diganti dengan Ri, boleh nggak? Karena Ri di sini sepertinya sama dengan Tian. Betul. Ya, boleh, boleh. Qianji Ri, uh, cuman teman-teman nggak -teman tahu masih ingat ya Ini saya boleh lanjut? Halo, Ma. Halo, oke oke okay, ya sudah semua ya saya lanjut dulu tadi uh, cenci sama cenci boleh boleh cuman teman-teman masih ingat nggak dulu saya bilang uh, bedanya sama tian apa jadi uh, kalau misalnya teman-teman mau variasi 其实也可以啊，前几 ya qian qian zi artinya yang lalu ya si beberapa qian itu hari terus qian zi di sini sinonim betul boleh nah tapi qian lebih ke kolih apa itu kolih ini lebih ke 书面语，书面语，到达巴哈萨 tulisan，y 呀，lebih ke 口语，呀，到这尼，lebih ke 书面语。Unya saya taro、uh、bawah ya，teman-teman ya，karena nggak cukup。Eman, cuk 书面语，itu bahasa tulisan，su h。 mian ya su buku mian tuh muka gitu ya ini itu bahasa betul jadi ini lebih ke bahasa tulisan kalau misal teman-teman belajar kelas nulis surat gitu ya maka uh, akan cenderung pakai yang ini yang bawah tapi kalau misal teman-teman ngomong uh, harusnya pakai yang qi tian, lebih bahasa lisan betul bahasa lisan itu namanya kouyu bahasa lisan, bahasa percakapan sehari-hari. Kalau yu itu adalah bahasa uh, tulisan, teks, skrip teman-teman bikin buku, bikin skrip uh, drama gitu ya, uh, atau mungkin lagu itu semua masuk ke dalam yu. ya, seperti itu. Iya betul, ucapan, bahasa percakapan kau itu speaking. Tuh Ah, uh, itu untuk tulisan, tuh. Day... sudah jelas semua ya. Jadi boleh-boleh aja. kadang kadang ya udah saya mau pakai ri dalam percakapan gitu ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. -ga, gak nggak ada yang salahin. -ga ada yang, eh, gak ada. Eh, nggak boleh. Ini bahasa tulisan nggak boleh kamu ngomongin. Uh, -ga ada, nggak ada ya. Cuman cenderung dipakai kalau ngomong itu adalah yang tian gitu ya. nggak ada yang salahin. Tapi orang paham nggak? Paham juga. Kayak gitu ya, jadi nggak ada hukum bahwa, oh, ini salah dong ya. Enggak, enggak sih, cuman uh, yang akan sering dengar ketika ngomong adalah yang atas ya, qin qi Tian. Sambil tunggu teman-teman screenshot, saya lanjut baca pertanyaan berikutnya ya. Ini sudah selesai yang hari Jumat. Oh, kita lihat yang hari Minggu, oh, oke, okay. hari Minggu dari... Wiryani dalam konteks pamit nggak pakai watch Oh ini yang kemarin saya bahas ya. <laughs> ya pamit, kita mau pamit sama siapapun kita akan bilang jalan ya. Kayaknya bahasa Indonesia juga gitu kan. Uh, saya suka bilang iya saya jalan ya. Iya, ya ya. Sepertinya gitu kan ya. Nah sama bahasa Mandarin jalannya yang kita translate ya. Jadi wochola. Le. Wo le itu pamit ya, pamit ke siapapun. Mau orang rumah, mau kita bertamu ke rumah orang. Eh, wosin cola, ya seperti itu ya jadi pamit pulang ya pamit pulang seperti itu ibaratnya kita ke rumah orang terus kita mau bilang pulang boleh nggak老师 saya nggak pakai begitu tapi saya bilang saya mau pulang 我要回家了 boleh nggak boleh boleh banget ya cuman kebiasaannya adalah begitu kita bilang mau pulang ya semua orang akan bilang ya udah jalan dulu deh gitu ya benar ya nah kita bilang 我走了走 ya Ah, itu yang kemarin saya bahas di kelas ya. Saya pergi misalnya, oh, ni uh oh ya. Saya pernah pergi ke China. Oke okay, ya, uh Ini yang kemarin kita bahas ya. Mungkin teman-teman familiar juga. <laughs> Pamit pulang ya, teman-teman. Uh, pamit pulang dari rumah dari atau pamit keluar kayak saya bilang saya punya kebiasaan saya mau keluar ya saya pasti ngomong sama orang rumah ya uh, lah padahal orangnya lihat saya mau pergi sih tapi tetap ya itu memang kebiasaan nah sehingga sehingga kita kalau bilang uh, kalau bahasa Indonesia kan suka bilang hati-hati di jalan betul nggak nah uh, apa karena lah gitu ya jadi orangnya balasnya adalah mungkin teman-teman pernah dengar saya ngomong manco, tema ini nyambung dari yang atas gitu ya. Orang pamit, wo juala, wo gitu ya. Saya jalan dulu gitu ya. Sian boleh teman-teman tambahin duluan first ya. dulu. Wo boleh, wosola ah, jalan ya. Ah, gitu. Nah maka orang yang ini balasnya adalah manco. Bukan artinya suruh jalannya pelan-pelan gitu ya. Pusir, <laughs> uh, hati-hati gitu maksudnya ya. Manco ya lu juga boleh boleh ya manco jadi manco ini dia bukan arti direct ya tapi arti yang terkandung di dalamnya artinya hati-hati di jalan ya manco jadi teman-teman jadi nyambung ya logikanya ada oh karena kita pamit pakai wo makanya orangnya jawabnya pakai manco ya manco Mungkin orang-orang yang hokian paham, kali ya. Orang hokian juga ngomongnya begitu, ya, bahasa daerahnya seperti itu. Manco. Uh, silahkan di-screenshot dulu ya. Memancol boleh, memancol ibu Lilia ya. uh, seperti tanggal lahir ditulis beda, dibicarakan ya. Oh, maksud ibu, kalau tanggal lahir... Uh, kalau lahir pakai z saja Ibu Lena. Ya, Ibu boleh kasih saya contoh mungkin nanti saya jelasin ya. Mungkin ini menyangkut yang atas kali ya tentang z. Oke, okay, saya lanjut dulu mancao. Man, so. ya boleh hati-hati di jalan ya. Itu lebih ke translatean langsung ya. Lu sang, di jalan hati-hati ah, tapi kebiasaannya pakai yang ini ya, mancao. So. Kebiasaan otentik gitu ya. <laughs> Kalau translate ya uh, lu sang, Uh, Ibu Limpe, permisi. rang Kai, betul itu kalau permisi mau lewat ya? Uh, excuse me gitu ya. Kalau bahasa Inggris atau kita permisi, maksudnya mau lewat, maka kita bilang rang Kai". rang Kai itu sangat sopan ya, sampai di sini. Oke, okay. cowoknya uh, boleh pakai untuk meninggal. Uh, pakua boleh, kalau orang sana juga paham. Jadi gini, misalnya. Uh, misal contoh ya, contoh ya, papa saya memang udah nggak ada. Misalnya orang ini nggak tahu papa saya udah nggak ada. Nah, tahu nggak? Nih papa gimana? Papa sehat hama. Terus karena memang papa saya udah nggak ada, orang ini kan nggak tahu ya. Ah, bisa bilang, papa saya sudah papa tidak ada Seperti itu ya. Uh, dalam konteks itu orang itu pasti paham. Maksudnya, oh, nih papa kapan Ah, kapan jalannya maksudnya, kapan meninggalnya? Karena mungkin orang ini nggak tahu. Boleh, boleh. Konteksnya tanda kutip ya, yang tadi saya kasih contoh seperti itu. Jadi, uh, ya dari bahasa kita orang sih paham ya, w Papa kan nggak mungkin uh, lagi tanyain kabar Papa saya. Saya bilang Papa saya jalan ya konteksnya. Nah tapi kalau ni Papa cai Kang saya hei Misalnya ya? tadi konteksnya kan beda orangnya udah lama nggak ketemu saya atau ketemu papa saya dia nggak tahu kabar papa saya konteks kedua adalah gini dia tadi lihat papa saya di samping saya gitu nah eh, dia papa eh ni papa lah papamu kemana terus saya boleh kan jawab papa lah papa saya udah jalan konteksnya teman-teman paham ya tergantung konteks pakwa. boleh boleh aja yang penting Uh, dicocokin, disesuaikan sama uh, situasi ya. Ngomongnya sama sih, ya. Kalau enggak, ya supaya enggak ambigu. Ya, kita boleh bilang, ya, wo papa wang sheng Le, guo shi Le". Uh, itu lebih direct, artinya sudah meninggal. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, sampai sini uh, jelas, ya, yeah, Pak Didi. lauja sama, cingun bedanya di mana, ya, ,老师? Kalau lao jia itu minta tolong. Kalau qing wen itu numpang tanya. <laughs> kalau bahasa Inggris mungkin diartikan sangat sama gitu ya. Tapi kalau kita enggak. lao jia itu uh, boleh artinya tanya gitu. Tapi lao jia lebih ke minta tolong melakukan sesuatu ya. Lao jia nih, uh, juan kau shi, wo ke. Itu sangat sopan sekali ya. Minta tolong kamu eh uh, Kasih tau lausi, saya nggak bisa ikut kelas. Ya. Lauja. Tapi kalau cingwen, sudah ada wen, pasti bertanya ya. Cingwen, ni jia chu na? Cingwen, nin kue xing? Nah, numpang tanya, uh, apa namanya? Ni jia chu na? Rumahmu di mana? Atau nin kue Anda markanya apa? Jadi, so, ya, ya sedikit berbeda. Lauja, minta tolong. Cingwen, numpang tanya. Oke, okay, lanjut. Uh, ini sudah. Karena yang berikutnya mungkin saya tulis, ya, uh, Ibu Lena tanya, "Oh, uh, ni Cusong hao. Oh, maksudnya ya, Cusong itu lahir. Oke, okay. uh, pininya begini, Ibu. Tapi grammar begini, Ibu. Ya, nah, grammar-nya ya, grammar kalau kita mau tanya tanggal lahir.

Tusung. lahir ya. Nah, yang ini saya bilang lebih singkat. Kalau enggak ya teman-teman, grammarnya gramernya, gramernya enggak akan berubah teman-teman. Coba lihat. nih Mau pakai how atau mau pakai baru Dia tetap, dia tetap akan begini teman-teman ya kapan, terus baru kata kerja. Kapan, baru kata kerja. Seperti itu ya. Oh, Jiyue. Jihau atau ri ya. Maksudnya hau-nya boleh ganti ri, boleh. Ngomong atau tulis, uh, yang ngomong lebih banyak pakai hau. Kalau tulis lebih banyak pakai ri, betul susung lahir ya tanda tanya ini tanda tanya kurang tanda tanya di atas ya oke okay. lahir jadi uh, habis itu ya udah teman teman jawab misalnya wo比如说今天是六月十二号，misalnya oh dua ya, belas juni lahirnya kayak gitu ya ah kalau uh, ulang tahun kalau ini kan susung lahir kalau ulang tahun sama sama teman teman ya Grammarnya tidak akan berubah ya makanya kenapa saya bilang teman-teman yang kebingungan gitu ya untuk format kalimat silakan latih dari basic kenapa begitu oke okay, laoshi ini kan lahir sekarang saya mau tanya tanggal lahir uh, sorry ulang tahun dia nah, ulang tahunnya jadi kata kerja bener ga jadi ni shengmeishou ulang tahun apa masih ingat ulang tahun ya shengri tinggal shusheng diganti shengri jadi teman-teman, bagi yang benar-benar langsung saya nggak punya patokan uh, feeling gitu ya untuk kalimat, nggak apa-apa gitu ya. Karena ya dia akan balik ke basic uh, format kalimat sih sebenarnya. Ya uh, kalau bahasa daerah sih banyak ya, maksudnya kadang-kadang uh, dia kebalik-kebalik gitu ya. Tapi bahasa Mandarinnya yang otentik uh, itu ya seperti ini ya. Jadi tinggal teman-teman ganti ya. Ni shemeshou sheng. ]日. Kapan ulang tahunnya ya? Rhi. Uh, rhi ada empat ya teman-temannya agak kepotong, tapi jelaskan ya. Oke. Okay. Nah, sama. Ni几月几号生日? Grammarnya tidak akan bola balik ya. Ah itu. Jadi itu kabar baik sebenarnya buat teman-teman. Artinya, oh oke okay ya. Jadi kalau di dalam kalimat itu ada keterangan waktu, ada kata kerja. Adalah subjek keterangan waktu kata kerja. Benar nggak? Boleh dibuka lagi ya format basic kalimat yang saya pernah kasih. Itu dulu dilatih. Begitu itu fasi, teman-teman akan otomatis, oh iya yeah, ya, benar ya, ini formatnya begini. Kalimat tanyanya juga akan begitu ya. Tidak akan bola balik. <laughs> Oke okay, ya, saya lanjut dulu. Ini silakan dicatat atau di-screenshot ya. Tadi shenruh adalah uh, ulang tahun. Ya, begitu juga yang bawah, tinggal ganti saja. Uh, saya coba lihat yang di chat ya. Oh, shi, keleping, uh, ibu Nani, boleh saya minta Kuleping uh, Artinya mungkin ya, karena ini pininnya eh uh, saya bingung ya. KHE, uh, woman mayo. Terus Ya, yeah, boleh minta artinya ya, Ibu. Karena Ibu tanya bagaimana cara tulisnya ya. Oke, okay. terus lanjut. Nida chusheng, uh, Ni chusheng Boleh tanggal lahir ya. Uh, Tapi ini belum jadi kalimat tanya Ibu Xiu Chen. Jadi nida Jadi panjang ya. Jadi tanggal lahirmu adalah tanggal kapan gitu ya. Tetap dia akan ada uh, format apa grammar yang seperti itu, ini yang paling pendek ya, nida chusheng shenme panjang boleh bu, boleh, tapi itu belum tanya ya, nida chusheng berarti tanggal lahirmu ah, berarti kapan ya, shenme uh, saya lanjut, kalau tanya dari Didi, kalau tanya tahun berapa lahir, boleh pakai nanian chusheng, boleh pak boleh, Kui. tapi formatnya benar ya, nanian uh, waktu chusheng tetap Si kata kerja sesudah uh, waktu, gitu ya. Betul, uh, kalau tanya sekarang, tahun berapa? Boleh pakai. Uh, tahun berapa? Si si, ji, tahun berapa ya? Maksudnya, ji, ji, uh, tahun berapa 2022, atau berapa ya? Ji, Tapi kalau nanti, tahun berapa? Tahun Tahun atau berapa ya? tahun kapan Tahun itu Tahun oke ya? kejawab okay, ya, 啊 uh, tadi 的6 yang sudah bantu jawab. 說 berarti pada hafal ulang tahun ya. <laughs> Oke. Okay. Um, ya -e Sheng -e Ya, mungkin ada kadang-kadang ketikan keyboard ya. Uh, Ibu Ana, jika besok kamu ulang tahun yang ke Oh, ulang tahun usia berapa gitu ya. Oke, okay. sekalian. 明天 Besok kamu ulang tahun yang keberapa? Berarti besok ulang tahunnya orang tersebut ya. Besok ini ni 4岁的 生日, ulang tahun ke berapa? Ulang tahun ke berapa? Eh, sorry. Ulang tahun ke berapa tahun maksudnya kan ya. Nah, di岁的生日. Besok Ni Biasa ya 几岁的生日? Artinya mau tanya umur atau ulang tahun Keberapa ya Ningtian shi Ini ya besok adalah Ulang tahun kamu yang keberapa Jisui kan usia berapa gitu ya Masih ingat Terus 呃, apa namanya Shengri ulang tahun silakan ini sorry sebentar Saya ini juga Sebentar, ini kepanjangan nulisnya kecepatan, ya siswe How di screenshot dulu layar saya penuh Oh nama Ibu Nani Oke okay. kalau nama saya perlu arti ibu naik ke saya ke ke ah saya butuh arti atau butuh dia ada unsur apa Ibu kalau enggak, saya nggak berani tebak ya. Eh, hmm. uh, ke, ke? Kalau marga orang. Yang saya tahu, uh, marga orang ini. Atas ya, Bu, saya kotakin. Bener nggak, Ibu? Oh, kalau itu kuo, bacanya kuo, kuo ku Ah, kalau ini ke, ya. Jadi, ya justru itu, Bu. Saya nggak berani karena yang diomongin uh, bukan pinin, kan. Kecuali pinin, ya. Saya sangat berani, ya. Seperti itu, ya. Ke, ada marga ke. Uh, Sangnya, ke. Ya, terus uh, ini sudah saya boleh lanjut. Ya, saya coba sambil lihat ya, ada pertanyaan berikutnya apa ya. Oh, oke. Okay. Tadi lagi bahas apa ya sampai bisa ke sini? <laughs> Tadi lagi bahas cowok lah. <laughs> ha ha ha. Oh, tidak oh, oh. oh, ya. Sudah selesai semua pertanyaannya, tinggal ada titipan tentang no. How? Itu dari Xiaomi ya. Uh, ini sudah? Ya, kalau kuo, arongkuk ya. Uh, kuo fu itu bacanya kuo, g u o. Ini sudah? Kalau ma, kal, nah kalau guo yang ini bu, guo, ini g ya, gu, ah le 是哪一个 l 呃平。 Pink kalau cewek biasanya ini ya. Ah cuman balik lagi kalau Li biasanya Meli the Li. De li. Bentar, saya tulis agak rapi dikit. Ya, kalau Li biasanya, tapi kembali lagi saya butuh arti, Bu, karena saya nggak berani nebak ya. Ini banyak huruf yang Uh, ada yang mungkin dia pakai ada unsur ini karena dia kurang ini gitu ya. Nah, ping juga sama. Yang saya tahu cewek umumnya gitu ya kalau li ya yeah, Li the li ping ping. ini yang umum ibu tapi kembali lagi tergantung kadang-kadang orang dikasih nama itu dia butuh unsur apa Nah, dia pakai huruf itu, tapi bunyinya sama, kayak gitu. Kan banyak ya, kalau nama itu, karena nggak fix ya. Kecuali teman-teman uh, tahu, oh, nama saya artinya ini, gitu ya. Misalnya, nama saya artinya bunga. Ah, bunga, hua, udah pasti satu huruf itu saja, kayak gitu. Ya, nanti dipastikan dulu ya, Ibu Nani ya, kalau ada yang bisa tahu. Oh, tulisannya ini enggak Oh, iya-iya, benar. Atau, artinya yang mana, gitu ya. Naike li, misalnya meli, li Ping, naike ping, siber-siber ping. Oh, Cao Zuo, the ping misalnya, kayak gitu ya? Oke, okay. uh, saya lanjut dulu, ya. Ibu Feni juga marganya kuo ya. Sama, ya. Tulisannya ini bukan nah, Kuo berarti ya bacanya. Kalau tadi ke Kha, saya nebaknya yang ini, ya, yang halaman sebelumnya. Ada yang marga ke, ada ke, ke lebih jarang, lebih jarang. Biasanya kuo mungkin banyak, ya. Oke, okay.

itu sedikit berbeda di situ ya. Jadi, kehu, he, ke ku, ke. Kalau mau dibedain. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu ya, dia pikir sama aja. Tapi kalau misalnya mau beda, boleh. Ku, ke adalah pelanggan gitu ya. Pelanggan artinya udah langganan sama kita. Kalau kehu, klien, bisa jadi pertama kali, bisa jadi juga udah langganan. Tergantung orang yang mau ngomong ini seperti apa. Tapi secara spesifiknya perbedaannya di situ ya. Satu yang udah langganan, satu customer baru. Oke, okay, saya lanjut berikutnya. Oh iya, Pak Kua ya. Ah, justru 刚才的哥對,哥,哥先生你好. Oke. tadi sudah ya. Uh, artinya apa? Artinya yang Kwa ya, Ibu ya. Marga nggak uh, ada arti ibu marga memang kayak surname apa ya nama keluarga ibu jadi ya itu ngikut dari papa ya jadi marga memang nggak ada arti ya nah, Lisa, dari, uh, li ibu ibu nani juga bukan pinin <laughs> ya saya nggak berani tebak ya li ibu boleh kasih tahu saya li xia itu arti dari li ya oke okay. uh, saya lanjut dulu ibu Sylvia

main Amelia main, a, চাই shì Seperti ini ya, tapi silakan dicek lagi apakah benar hurufnya yang dimaksud ini. Ini tuh karena banyak ya kita huruf mandarinya ada banyak. Oke, okay, saya lanjut dulu ya, Pak Didi tanya background di Zoom bahasa Mandarin. Background itu maksudnya si uh, wo Background sebenarnya Beijing. Okay, Bei itu belakang. Paging. Ini B ya teman-teman. Nah, paging itu background. Background ini adalah background, misalnya background keluarga, background pekerjaan, itu background ya. Nah, kalau Zoom, <laughs> Zoom ini karena muncul digital, baru ya. Jadi dia pasti akan pakai paging. Cuman mungkin teman-teman tambahin, zoom the paging. Backgroundnya zoom, jadi konteksnya lebih jelas ya. Tapi kalau background saja di bahasa Mandarin adalah Beijing. Misalnya orang-orang lagi bikin motivasi ya, terus orangnya itu asalnya bukan dari keluarga berduit, dia akan bilang ya, background keluarga saya bukan dari orang berduit. Jadi pei, jing. Pay itu belakang, punggung. Jing itu adalah pemandangan. Uh, jadi pemandangan di belakang gitu ya, artinya background mungkin lebih ke background keluarga seperti itu ya oke okay. saya lanjut dulu ya ini sudah penuh uh, ibu Debora Laoshi kalau arti Ren He Ren uh, artinya apa ya oh aku ah kalau ini saya nggak tahu ibu Debora Ren He Ren saya butuh kalimat langsung uh, takutnya pemenggalannya atau kalau cuman begini doang misalnya Ren He Ren oh aku belum tahu 因为河不是河蛋，你看，啊、uh,，不是，哦、oh,，这个我就不知道，真抱歉，呀，sorry 不，Okay，saya lanjut dulu, um, ke r i u d a ya, ah, ya, Pakwa, okay, b e r t i e kita i n i y a a w okay, Hao, Xiao f e Ibu Fenny juga sama Xiao nya mungkin Ibu perlu dari h u ya s a a n g 是哪一个凤？凤凰的凤吗？ Uh, feng huang itu Phoenix Phoenix bahasa Indonesia nya apa ya? Sebusi Feng kalau iya berarti F E N G terus Xiao nya Xiao kecil atau Xiao apa? Nah ini banyak juga huruf yang uh, pakai Xiao. Yang penting saya butuh ada arti atau uh, dia ada unsur apa itu baru saya berani uh, oh berarti hurufnya yang ini gitu ya oke saya uh, ibu Deborah tanya ulun ruhe, ulun itu bagaimanapun ulun ruhe ya ulun ruhe itu bagaimanapun dia adalah papa kamu ulun ruhe dia masih ni papa mungkin papanya ya nggak bertanggung jawab bla, -bla, bla dan dia sangat benci sama papanya ya nah tapi kita mau bilang uh, darah itu nggak bisa putus benar ya um, papa itu ya tetap papamu ya ulun ruhe dia papa ta Dia zai ya bagaimanapun dia ada papa kamu dia sekarang ada kesulitan ya kamu tetap masih bantu dia gitu ya mungkin dia benci sama papanya kita bisa kasih nasihat seperti itu oke selain oke how sudah uh, ya yeah. time machine tadi sudah ya coba lihat bener gak ya uh, kalau tanya lagi oh bukan ini struknya nah silakan ya pakai struk apa sama artinya apa ya nah kalau sien yang saya tahu ini Sien dewa Sien ini ada Sien Bidadari ya Dewa. Uh, Ibu Rina tanya Cing, Cing yang mana ya? Oh, uh, kaca, oh, pusher, Ibu berbeda. Ini Cing ada tiga. Kalau kaca itu ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, Cing Ini sebentar saya ini saya batasi. Tapi bacanya empat Ibu. Cuman uh, unsurnya ada ini, ada sampingnya cin uh, karena kaca itu dari unsur logam ya cinzi ini cermin atau kaca Ah, uh, uh, kaca lebih ke poli sebenarnya cin ini uh, cermin ya kaca itu poli ah uh, justru juga cin cinzi kacamata ya ah uh, ya yeah. jadi kacamata ya. pininnya hampir mirip. Ini nada tiga yang di bawah ini. Ini nada empat. Tapi tulisannya jauh berbeda ya. How? Hmm, cukup? Ya, berarti udah kejawab ya, ya semua yang di chat ya. Saya masih ada waktu Oh, masih. How? ada satu pertanyaan ya tentang nu. No. Sebentar, habis ini. Teman-teman silakan di screenshot. Oh, Pak. Gua, uh, apa namanya? Namanya ke Houchou, sih, Pak. ke Oke, jadi saya tahu juga ke uh, bahasa Indonesia orang apa ya? tulisnya KWA, ya, gua. Oke, okay sudah. Iya, jadi kalau nama itu menarik karena pertama tadi unsur kadang-kadang orang bilang oh saya butuh unsur air jadi di namanya itu ada tiga uh, air gitu ya nah ada yang saya butuh unsur api dan sebagainya ah juga wajib itu kalau ini saya nggak paham ya saya nggak mendalami tahunya uh, taunya ada begituan tapi saya nggak mendalami maksudnya oh ada hitung-hitungannya kan ya teman-teman ya setahu saya oke okay, ini sudah how, how Ya, sisi Ibu Grace, ya, uh, saya boleh lanjut dulu. Oke, okay, ya, yang lain sudah tadi. Ada satu huruf yang tentang nung, di luar dari materi, ya. Sekalian saya jelasin. Hop, oh, kita lanjut dulu, ya. Nung, mungkin kita pernah, ya, kayaknya. Ya, nung itu artinya membuat jadi kalau saya bilang simpelnya gitu ya mengakibatkan membuat jadi nah misalnya yang ditanyakan ada nung nung hao eh, nung hao kadang-kadang ada le tuh emang pernah dengar nung hao le nung hao le itu umum banget artinya membuat jadi baik Uh, jadi baik bukan untuk orang tapi maksudnya misalnya mesinnya rusak ya komputernya rusak atau laptopnya rusak atau tabnya rusak atau handphonenya rusak nah kita bilang uh ,弄好,弄好. terus beberapa hari kemudian kita datang dong mau ambil servisan dia bilang oh nung hao le, nung hao le. Boleh nggak, di uh, sudah selesai diperbaiki. Show how boleh show di situ memperbaiki. Tapi nung ini umum banget artinya membuat jadi baik, membuat jadi uh, baik baik dalam arti kondisi ya kondisinya udah baik uh, kesemula gitu ya membuat jadi bagus gitu uh, mungkin teman-teman paham ya maksudnya ya kayak ini umum ya umum banget. Kalau show tadi kan spesifik cuman untuk memperbaiki, benar gak? Show how le. Nah, tapi kalau nong how, misalnya contoh, oh kita uh, ada jamuan tamu, terus mejanya mesti disusun rapi, bla 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 bla. Nah, maka uh, secara umum kita boleh bilang, zi nong how le ma, meja ya, meja sudah oke, okay, sudah beres gitu ya, pakai ini, nong how le ma, oh nong how le, jadi ini bisa dipakai beberapa konteks sebagai tips buat teman-teman kalau lagi hilang kosakata spesifik pakai yang ini aja mau mejanya sudah beres belum artinya sudah rapi belum bla 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 mau makanannya mau uh, apapun itu dekorasinya mau uh, tadi perbaikan handphone bla 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 gitu ya itu kita boleh bilang know how begitu juga kalau misalnya dipakai di sini eh sorry nung huai. le ya le itu artinya sudah sudah terjadi kalau nggak pakai le berarti uh, nung huai. Ah, nung huai. ya ke membuat jadi gitu ya nung huai le membuat jadi rusak merusakin ah, membuat jadi rusak begitu juga konteks nung huai mau elektronik mau bunga cantik-cantik dibikin rusak boleh Uh, terus meja dibikin rusak atau uh, kuetar gitu ya kuetar udah cantik-cantik eh uh, uh, apa dibikin rusak sama anak misalnya contoh gitu ya tunggu sebentar ya Uh, sampai di sini cukup jelas untuk no ya. Membuat jadi gitu, ya. Nung, no, how, nung, no, why, uh, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar, ya. Kalau yang pertanyaan Pak Didi, kan how sama <laughs> kan haole itu kan di sini ada apa, ya? Lebih ke arti negatif, Pak biasanya kalau film-film mafia kan itu artinya dibunuh ya dibunuh atau dianiaya jadi begitu si bos mafia bilang katakan lemah kan le bisa jadi sudah dibunuh ya kalau cua le itu netral mau apapun ya sudah dilakukan dengan baik sama kayak nung hale cua hale nung le cuma nung itu lebih ke maksudnya ada usaha kita untuk ngatur-ngatur rapiin kalau cua le misalnya Kongke zua hao le Oh zua hao le. PR sudah selesai dibikin. Ah, sudah. Terus, uh, kalau misalnya pan hao le itu si cing. Biasanya untuk urusan. Si cing pan hao uh, le ma? Pan Misalnya urus pasport. Ah, hujau pan hao le ma? Hujau pan hao le. Jadi, pan uh, itu artinya mengurus sesuatu prosedur, mengurus KTP, mengurus pasport, itu namanya pan. Intinya, pan shi dia ada uh, apa, pandanan, padanan katanya dengan shi qing, urusan, ya, hal, pan, hal, Sh, uh, Terus, dulu ngomong long, oh, long, ya. <laughs> long itu beberapa bahasa daerah, betul. Yang saya ini, uh, secara apa bahasa Mandarin yang ini adalah nong, ya, n-o-n-g, seperti itu. Oke, okay, ya, kejawab, ya, terus... Uh,老师这蛋糕是他亲身弄的. Tanya pakai yang ini, pakai yang ini, bukan. Uh,双人的是这个弄的.Boleh, Ibu kalimatnya sudah benar ya. Cuman te pakai yang ini. Artinya kue uh, tar ini dia bikin sendiri. Ya, oke, okay. betul. Kalimatnya sudah benar. 就是这个弄 jadi membuat jadi ya teman-teman uh, di situ nung ada usaha effort yang dilakukan entah dia menyusun nyusun uh, memperbaiki dan segala hal. Oke okay. sudah kejawab ya. Ah, tuh, itu kinsen boleh suate nung de boleh. Jadi nung ini netral bukan maksudnya harus negatif enggak ya. Oke okay, ya. Jadi ternya pakai yang ini ya. Oke. Okay. Oke. 时间也到了，是吧？好，好啊，那谢谢大家参加今天的回答问题节目啊，希望对大家有益处。什么个不孤囊的德门德门什么？我们下星期再见，谢谢班长，谢谢同学们，再见。谢谢老师，老师再见。再见。再见老师。老师，再见，老师，再见。